بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengurusi Majlis Pengurusan Pusat Zakat Selangor, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk ke dalam syurga Allah azza wa jalla. Tambah-tambah pula kita tuan-tuan, ilmu kita ini sentiasa perlu di-upgrade. Tak ada orang yang sempurna atas muka bumi. Itu sebabnya hijrah itu sangat penting. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas pembukaan Kota Mekah. Walakin jihadun waliyah. Akan tetapi jihad tetap ada. Tapi bukan jihad perang saja. Orang nampak jihad perang, tapi sekarang ni kita nak melihat kepada jihad yang lebih besar. Jihad untuk mengukuhkan ekonomi orang Islam. Hari ini penerima zakat ramai. Kita nak mencari pemberi zakat. Penerima zakat pun kita nak ramaikan juga, nak memberi agar sampai satu peringkat tak ada penerima zakat, baru kita boleh bagi pada negara lain. Tapi isu dia sekarang, pemberi zakat sudah makin berkurangan. Contoh, lepas tu orang Islam pula tak berjaya dalam bisnes. Yang besar-besar, bukan saya katakan kecil-kecil, yang besar-besar sekarang ni, isu perumahan, yang pegang kebanyakannya bukan Islam, betul tak? Kawasan rumah saya tu, Bukit Mahkota tu, kawasan tu freehold, tanah orang Islam. Tapi yang jual lot-lot rumah ni bukan Islam. Saya pun confused. Tambah-tambah pensyarah-pensyarah baru balik daripada universiti, daripada luar negara, balik buat PhD, dia orang nak cari rumah. Cari rumah, wow. Bila balik-balik daripada universiti, dapat title PhD, automatically naik 52, automatic. 3 tahun selepas tu naik 54. Tak lama lepas tu naik JUSA. Nak cepat naik. Cuma yang naik, masuk tu nampak, keluar pun tak nampak. Sebab buat tengok, tak ada dah duit. Mau tak balik-balik, wah bangga. Bangga ni, bangga ni pensyarah ni balik. Oh, aku balik 22, tengok selit gaji, gitu. Happy. Patut kata, beli rumah kan? InsyaAllah pun nak cari. Mana pula duduk luar negara 5 tahun, Masters PhD, ada yang duduk PhD 5 tahun, balik-balik tu dah start kerja. Nak beli rumah, rumah tak beli lagi. Jalan nak pusing. Saya kata pusing lah kawasan mana baru bangi. Wih, tengok-tengok berapa mampu untuk beli rumah? Wah, RM750,000 pinjaman. Huh, bangga. Kau fikir hangka RM750,000 kau tak tahu bayar berapa? Ah, pergi cari tuan-tuan. Tu dia. Paling murah rumah yang ada dekat Bandar Baru Bangi, RM799,000. K, bukan RM100,000. RM799,000. RM100,000. Itu rumah mana? Intermediate tengah-tengah. Pencarian tengok, Allah, termenung ni. Pinjam RM770,000. Mana RM50,000 dia cari? Tak masuk lagi insurans. Tak masuk lagi takaful. Masuk takaful, tambah lagi RM40,000. Lebih kurang RM50,000. Nak bagi tahu mana nak korek duit. Itu jihad. Selain daripada tu, jihad ilmu. That's why, hari ni tuan-tuan membuat, kita kena ada niat untuk berubah. Semua orang kena berubah. Saya tak boleh, saya kata, oh saya tak ada PhD, saya alim. Tak boleh. Saya sentiasa belajar. Saya belajar bab-bab ekonomi dengan kawan-kawan yang pakar dalam bidang ekonomi. Antaranya Profesor Dr.
Ashraf Hashim, anak bekas mufti wilayah almarhum, wilayah persekutuan, ahli mati fatwa kebangsaan, pakar dalam bidang ekonomi, orang Syalam. Region 7. Dekat surau Itihadiyah tu, rumah dia situ, dia edik surau tu lah. Tanya bab-bab ekonomi, tanya dia. Yelah, kita penceramah kan. Kalau orang bagi tajuk tambah-tambah macam forum pertama, ikut sumpah dia, dia bagi tajuk. Ha? Betul. Dia bagi tajuk, ikut dia. Kadang-kadang kata, bukan, ini bukan bidang saya. Muncul semalam, tak saya berjaya bagi, apa nama, tolak kepada Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, mufti wilayah. Tajuk raja pun nak korek apa? Bukan bidang saya. Bidang saya fatwa. Nak cakap bahan raja, berpusing kepada-kepada saya. Kalau Datuk Badlishah, tak apa. Memang dia sejarah. Dia timbalan presiden sejarah bahasa Melayu ke benda dalam Malaysia ni. Memang tu sebab bahasa dia sedap, Datuk Badlishah pun. Tapi nak panggil dia pun, gugur rambut tu baik. Dia berpaham datang jauh kan, dia datang. Tapi nak beritahu, itu kepakaran dia. Datuk Kazim tak apalah, dia punya bagian dakwah. Tapi nak beritahu, belajar tu kena sentiasa ada. Macam contoh, masa saya buat master, kita bayangkan, saya besar kat Arab, kat Syria. 12 tahun kita duduk Arab tu, 9, apa nama, memang belajar fiqh saya. Memang kepakaran saya, saya minat fiqh. Fiqh, diploma fiqh. Lepas tu PhD, apa nama, BA fiqh. Bila kita duduk belajar fiqh, kita duduk ingat, tak apalah, BA aku boleh dapat, apa nama. Saya satu sekali dengan Dr. Anhar Opir. Cuma masa saya best dia tu, dia best student. Apa? BA, dia dapat jadjidan. Zaman lepas tu dia buat masters. Saya pergi, saya juga alhamdulillah dapat best student. Masa tu zaman Datuk Seri Ketoyu masa tu. Datuk Seri lagi ke? Ayah dia okey sih. Masa tu. Datuk Seri Ketoyu masa tu, dia kata siapa dapat pelajar terbaik, dia akan bagi hadiah. Jadi sekarang ni tak bagi lagi, aku jumpa dia. Mana dia bagi hadiah, siapa dapat. Sebab lepas tu masa tu saya dah kahwin. Memang masa tu dah kahwin. Jadi the only one yang dapat apa? Jadidah Murtafiq, dia panggil Jadidah Murtafiq ni lagi berapa point dia dapat muntas. Jadi patut dapat hadiah, tak dapat. Saya tunggu juga, tak dapat-dapat lagi. Masa tu saya penerima zakat Selangor. Saya terima zakat Selangor. Kat Syria saya dapat berapa 5 tahun saya dapat zakat Selangor. Belajar. Kita belajar fiqh. Masters buat pula politik Islam. Penentuan hukum penglibatan non-Muslim dalam sistem pentadbiran sebuah negara seperti negara Islam. Kajian Malaysia, Redensi Malaysia, kaji undang-undang dengan juga hukum. Mas nak buat PhD, kita rasa kita pandai dah. Tiba buat PhD, dia suruh buat tajuk tentang apa? Tentang makanan, fake makanan, penentuan hukum makanan ubah suai, genetik, benda baru tentang biotech. Saya kena belajar sains. Bila saya fikir balik, alah benda berapa tahun belajar fiqh, tak kalah bangang sangat. Dalam hati. Tak apa. Bila terima buat PhD, saya diminta oleh Datuk Zakaria Stapa, Profesor Datuk Zakaria Stapa, UKM, masa tu, dekan. Dia kata, Datuk, Ustaz, berhenti daripada ceramah. Kalau ceramah, nanti kan tak siap PhD. Sudah, debor aku dibuat. Saya pun ambil dekat nak berhenti. Kebetulan masa tu tengah belajar Darul Syifa, belajar apa nama? Belajar doa-doa ni lah, nampak zikir apa semua kan. Jadi kita pergi ke Darul Syifa. Lepas tu makan sekali dengan Ustaz Harun tu, Ustaz Harun pun kata, saya cakap Ustaz Harun, nak berhenti lah ceramah ni. Kenapa? Kata saya nak berhenti bukan apa, sebab dekan suruh berhenti ceramah. Dia kata kalau ceramah kan tak siap PhD. Dekan tu, dia orang lama UKM kan. Dekan tu, Prof. Zakaria Stapa. Kan? Terus. Anda ingat hantar pandai itu sebab hantar pandai? Sudah kena waktu itu. Jangan pergi. Adakah hantar ni sekarang ni berada di tahap sekarang, belajar sampai ni sebab hantar pandai? Tak. Sebab hantar tak ceramah? Tak. Hantar tahu tak? Nak belajar ni apa-apa pun doa orang. Doa. Kamu takkan berjaya dengan doa. Kecuali dengan doa. Dengan doa orang lain. Jadi saya pun. Kamu pergi mengajar kat masjid-masjid, kat surau-surau, kat Putrajaya, dekat Bandar Baru Bangi, dekat Kajang, dekat Cerah, kita duduk mengajar fiqh tu kan. Kita duduk mengajar, kata, anda tahu tak, bila orang tanya soalan, orang hantar jawab, anda dah selesaikan masalah orang. Orang tu doakan anda. Anda akan jadi permudahkan. Kita pun, betul juga. Jadi, antara dekan dengan Datuk Harun ni nak ikut yang mana? Mestilah sebab dia antara yang berjaya, dia antara profesor terawal dekat UKM. Fakulti Manajemen Islam. Saya pun ikut.
Betul tuan. Kita punyalah mula-mula tu awal sombong kata, oh hebat aku fakat. Buka kitab. Baca 6 bulan pertama nak buat proposal pertama tu kena baca. Kena baca. Kena baca apa? Baca apa? Nilau, literature. Baca dulu bab-bab makanan semua mazhab kena buka. Buka habis. Termasuklah Syiah punya. Tapi bukan aku Syiah. Apa ayah lah Ustaz Syiah punya dah. Nak tahu musuh kita kena baca mazhab musuh. Ni kalau kita tak baca nak cakap apa benda. Tu sebab kalau bila tengok orang Syiah semayang Jumaat tu pelik. Sebab orang Syiah, mazhab Syiah tak semayang Jumaat. Jadi orang Melayu yang ikut Syiah lepas tu ikut semayang Jumaat, maknanya mu ni sesat dalam Syiah. Kalau mu dah sesat dalam Syiah, baik mu patah balik ke pangkal jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana ikut Syiah pun sesat macam mana. Tapi nak bagi tahu tadi, bila kita buka 6 bulan pertama tu, barulah saya tahu betapa bodohnya saya. Tengok tu transformasi ilmu. Buka, ya Allah. Mazhab ni kata gini, oh tak tahu. Ada mazhab kata pula, ada ulama dalam mazhab, mazhab Maliki kata boleh makan pula anak anjing. Oh, Allahu Akbar. Mazhab ni pandangan mazhab, bukan mazhab Syafi'i. Ni mazhab Maliki. Tu bab mazhab Maliki semua binatang makruh dimakan kecuali babi. Babi tu haram. Babi pun kulit. Sebab Allah sebut dalam Quran aulah mal khinzi. Daging khinzi, daging khinzi tu haram. Kulit boleh. Cuba pergi negara Arab, beli jam-jam yang atas 10 ribu, dia punya kulit tu kena beringat. Tengok-tengok di titik 3. Eh, hada jadi khinzir. La ya akhi, anta matakul. Dia kata, kau tak makan kulit ni. Mana ada orang ambil kulit jam makan. Tengok, dia punya pandangan dia pelik tuan-tuan. Jadi kita tak apa, itu mazhab dia kan, orang Arab. Tapi kita tak boleh. Kata, Masya Allah. Baca pula dalam kitab mazhab Maliki. Baca, baca, baca. Ya Allah. Dalam mazhab Maliki, hantau tak ada bincang. Boleh, apa nama? Hukum makan ikan yang separuh. Ikan duyuk. Mayat karim lakun. Yang atas mayat karim, bawah dia ikan duyuk. Dia panggil samakun insani. Saya mikir, ya Allah, Imam Malik bincang benda ni. Bincang, bincang. Buat macam mana nak makan ikan duyung ni? Kalau ada. Ma'anna hadihil masail min masail gharibah, dia panggil. Walaupun masalah ini termasuk daripada masalah-masalah pelik. Benda orangnya, benda yang tak ada. Tapi, kalau ada macam mana? Ah, gitu dia panggil fiqh tawqi'in. Fiqh untuk akan datang. Mungkin tak tahu, mungkin ada. Oh, ada. Macam mana? Macam mana? Wahai ahli zakat sekalian. Adakah mayat karim yang separuh dia apa ikan atas dia manusia kena bayar zakat? Wajib bayar zakat. Kalau dia mengucap, wah, ikut Imam Malik, makna yang atas tu kita kena kebumikan. Kalau dia mengucap dua kali masyhadah, kapul duit nombor. Yang kaki tu boleh makan. Garu kepala lagi. Saya kata, ya Allah, bodohnya aku tak tahu apa benda. Maka benarlah imam-imam terdahulu dah bincang lama, dah semayang as-salat fil fada, semayang dekat angkasa. Kita, Datuk Nuzafa naik ke atas, masa kita baru nak bincang, semayang macam mana ni? Tak nak beruduk macam mana? Terbang, gitu. Air nak pegang macam mana? Imam Malik bincang dah. Nak semayang dekat fada macam mana? Imam Abu Hanifah bincang macam mana nak semayang dekat angkasa? Semua tu dah dibincangkan. Maknanya, ilmu kita sangat sikit. Apa yang saya nak jelaskan pada pagi ini? Transformasi ilmu. Kita walaupun kita berada dalam pusat zakat, kita kena ada hijrah kepada pemantapan ilmu. Sangat penting, tuan-tuan. Sebab al-ahkam tataghayyar bitaghayyiril azman. Hukum itu akan berubah mengikut zaman ke zaman. Tambah-tambah dalam bab zakat. Fatwa dia berubah-ubah, betul tak? Kejap ni sekarang ni orang tengah buat kajian tentang zakat emas. Kan? Zakat emas. Tak tahu dah dah berapa dia punya kajian dah sampai ke tahap mana. Tapi yang buat kajian tu kawan-kawan saya. Ustaz Anwar Fakhri. Ustaz Anwar Fakhri ni kalau di Terengganu sangat dikenali lah. Dia dikenali Al-Qamus Yamshi Al-Al-Aq. Dia dikenali sebagai kamus yang berjalan atas muka bumi. Dia hampa kamus. Hebat ni. Alim. Nampak relax. Ya pengurusi masjid. Relax. Tapi ya Allah ya Tuhan. Anak dia muntas belajar. Tapi nak bagi tahu. Buat kajian tentang emas. Lepas tu tuan-tuan tengok. Dekat Kelangor lain. Dia punya fatwa. Dekat negeri wilayah lain.
dekat Kelantan lain. Nampak tak? Benda-benda macam inilah yang kita kena kuasai. Bidang kita. Oleh sebab itu, antara perkara yang disebut oleh para ulama, macam mana kita nak transform kita punya kehidupan ni. Kita nak berhijrah ke arah lebih baik. Pertama, tuan-tuan dan puan, disebut oleh Syekh Dr. Usain Ramadan Al-Buti dalam buku Ma'annas. Bagaimana kita orang muda ni nak berubah ke arah yang lebih baik? Pertama, tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian, dalam hidup kita ini tidak boleh kita lari daripada doa. Min doa il walidain. Doa ibu bapa. Saya cukup sedih apabila dengar cerita ustaz bergantung dengan bapa. Ini ustaz. Bukan ustaz zakat wilayah. Zakat Selangor. Yang buat program banyak ni zakat wilayah dengan zakat Selangor. Dia itu tua bulut tu. Dia bergantung dengan bapa. Tuan-tuan, takkan bahagia kita. Tak ada keberkatan. Allah tarik keberkatan. Tak payahlah kita nak bergantung dengan bapa. Minta tolong ke depan sikit, kesian kakak tu beri kat depan pintu. Orang tolak pintu dia yang lari peranakan dia. Depan sikit. Depan. Kena pintu, hujung pintu sakit tu. Depan. Tak apa. Sampai ke lain tu. Oh, yang depan. Tak ada masalah, bukan khaluat kita ni. Doa ibu bapa, tuan-tuan, berjayanya hidup kita ni perlu ada doa ibu bapa. Antas syaman. Lah, Syria ni. Kawan baik adik saya. Dulu kita pun pernah jumpa kan. Tuan-tuan, berjayanya kita kat atas muka bumi ni, tuan-tuan, doa mak bapa. Kita takkan berjaya tanpa doa mak bapa. Macam tuan-tuan, mungkin ada yang diploma, betul tak? Ada yang diploma kat KUIS. Tuan-tuan, sambung belajar. Jangan risau, sekarang ni UKM ada PJJ. Dekat KUIS ada, jarak jauh saya tak pasti ada atau tidak. Belajarlah tuan-tuan. Sebelum nak belajar, tuan-tuan kata susahnya, ya Allah, minta doa mak bapak. Doa mak bapak ni luar biasa, tuan-tuan perempuan. Percayalah cakap saya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, saya ni berjaya hari ni bukan disebabkan saya hebat, bukan disebabkan saya pandai, bukan sebab saya ni pandai berkawan, sebab saya masuk TV. Tak. Tapi sebelum masuk TV tu siapa? Siapakah Izhar? Kajilah. Saya pun buat siapa yang masukkan dalam Wikipedia. Nak bagi tahu tuan-tuan, kita ni saya sebelum masuk universiti, saya ngapak Quran 3 tahun. Tu buat semalam bila saya tengok 12:24 terbakar kan, saya menangis. Sebab saya pernah duduk di tempat itu. Saya pernah berpakaian seperti itu. Adik-beradik ayah saya, diorang ni anak-anak belajar kat mana? Alam Syah. Alam Syah budak pandai. Syah Alam, masya-Allah. Alam Syah. Lepas tu apa nama? Mara, Sain Mara. MRSM. Oh, budak memang hebat. Hari raya ni pakai songkok, pakai baju Melayu. Jam tu downhill. Zaman kita kecil, zaman awal akhir 80-an tu, downhill dah. Dan jam 6 pakai downhill kau ya. Tak korek telinga kita tengok. Kau beri apa benda nanti. Masa tu hebat lah. Hitam dan kuning. Apa? Hitam itu menawar. Habis gelombang gitu lah. Dia punya iklan tu. Nanti hebat lah. Pak. Kita balik raya pakai serban. Kepala botak. Pakai pula jubah. Itu jubah. Bawahkan plekat kau bayang. Bapak dah tengok. Kenapa pakai macam ni? Ha? Ayah tak bagi. Dia ayah saya lepasan universiti. Apa nama ambil fakulti ekonomi. Kawan-kawan dia semua dah antaranya apa? TPM, tu kawan-kawan serumah. Geng-geng dia lah ke tu. Datuk Seri Anwar Zaini. Ah tu geng-geng bernama punya bos. Sekarang ni penasihat Sultan Nazrin Shah. Geng-geng dia, tapi dia boleh ke arah situ. Mak saya pening, menangis mak saya. Kata, ya Allah, apa abang ni nak jadikan anak muda? Sebab saya ni nakal. Saya cerita dalam TV9. Nak kata, saya ni bukanlah budak baik. Sebab bila jadi pensyarah, saya tahu. Tayar saya pecah, ustaz. Minta maaf lambat. Aku tahu dah. Aku buat dah sebelum ni. Tayar pecah lah. Oh, tayar tercukup angin. Kau lambat. Padahal kau tidur. Itu dia ayatnya. Kita tahu, tuan-tuan, saya antara 5 jahanam dekat kampung. Dekat taman guru sampai tu imam tengok, ya Allah ustaz, kau jadi manusia ustaz. Dua tu ustaz imam. Ada tu cikgu Ma'e tu sampai hari ni dia cukup menyampak tengok ke kami.
Saya nakal, buka buka surah-surah azan. Allahu akbar, azan asar. Tok Bilal datang dia tak ada. Mana orang azan? Tak ada. Tok Bilal lambat, siapa suruh? Akulah azan. Bila azan, saya tak ada. Tahu tak tahu apa? Aku pergi main bola. Azan dia semayang tak? Yang penting aku dah bagi apa nama, apa nak bagi tahu kat ayah, suara aku ada kat surau. Ayah tahu apa. Akan bola aku. Akan la ilaha illallah. Jadi, ayah saya ni baru masa tahun awal 89, dia pergi semayang. Rumah tu kemudian dekat rumah-rumah Tok Guru ni Abdul Aziz Nehmat. Jadi arwah ayah ni pergilah semayang. Dia pun jawab awam. Dia pejabat apa ni, jawatan kanan dalam dalam kerajaan. Dia pun pergi. Pergi-pergi semayang. Dia mikir anak ni nakal luar biasa. Suruh hafal Quran, apa ni, suruh baca Quran tak baca. Suruh belajar. Nombor belajar umur 31. Mahu hari berah. Mahu tak marah ayah saya. Pah. Dulu nampak. Sengit muka kan. Kalau dia bagi tahu cikgu rotan tadi, pulang ibu, lagi ni pula kita kena. Pulang ibu. Bak garangnya ayah. Tapi tuan-tuan, tengok. Akhirnya, Tok Guru kata, kalau nak bagi anak jadi baik, kembalikan. Suruh anak tu nampak kuat. Itu yang saya boleh cakap Kelantan. Sebab pertama isteri saya Kelantan. Saya orang Selangor, lahir Selangor. Ayah tu duduk kat Kelantan lama. Jadi tuan boleh saya cakap Kelantan sikit. Jadi nak bagi tahu doa mak ayah. Mak ni tiap-tiap malam. Tuan-tuan, Allah buka pintu rezeki. Pergi belajar Syria. Syria tak ikhtiar kan? Tak ikhtiar dulu. Ya Allah, kita mengaji 7 tahun, 8 tahun. Tak ikhtiar. Masters Datuk Zulkifli Al-Bakri dapat Mumtaz Syaraf Ula. Masters dia. Datuk Zulkifli Al-Bakri, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya tahu macam mana dia belajar kat sana. Dulu ni dia pakai baju sengit. Butang ni sengit. Dadah. Bawa kitab pergi ngaji Fathul Bari. Pergi ngaji apa nama Sahih Imam Muslim. Pergi belajar kitab Iqna. Belajar pula bukan dengan syekh kecil-kecil. Belajar dengan Syekh Syuqir, alim mazhab Syafi'i. Eh, pak ayah tu Syekh Syuqir tu, saya belajar dengan dia, saya tahu lah. Dia cakap ammi. Eh wallah, suara orang Muhammad rahimahullah taala. Itu dengar. Dia tak kisah kau tidur lah. Yang penting aku baca kitab habis dia. Doktor Zul depan. Cantik. Mana ulama-ulama kat Syria yang tak kenal dia? Doktor Wahbah Zuhaidi kenal dia. Ya Syekh Zulkifli, kaifa ahwalu? Kau cakap Syekh Doktor Mustafa Bugha. Oh, Mustafa Bugha ni di rapat. Yang buat kitab fiqh manhaji tu. Guru dia yang jadikan musyrif PhD, apa nama tu, masters, Mustafa Khin. Alim tu kan. Lepas tu tu. Saya tengok, tak itiraf master tu masa tu. Tapi Allah buka pintu rezeki kami tak apa bila, apa nama, masa tu ada seorang menteri perempuan tu, Rafidah Aziz. Ada, masa tu Rafidah Aziz bawa, masa tu adalah link-link. Barulah GPA itiraf. Masa iktiraf tu lah, masa tu lah kami minta untuk sambung di Al-Azhar. Lepas tu minta pula sambung di Masters di UKM. Tuan-tuan, Allah buka pintu rezeki. Sebab apa? Kalau nak ikutkan logik, memang tak boleh. Tak jadi pensyarah kan? Lagilah, SPM pun tak ada. Ambil SPM, Master buat Masters. Tengok, Allah buka pintu rezeki. Niat nak jadi pensyarah. Doa, ya mak buat doa. Ya Allah, bagilah anak aku jadi apa yang dia nak, ya Allah. Jadilah pensyarah. Tak macam mana orang panggil pensyarah tersepak pun. Sungguh, saya jadi pensyarah pun kuis. Saya pensyarah kuis. Saya masuk pensyarahan, tahu tak? Masa nak pergi temu duga, dia panggil temu duga 10 orang, saya ingat. Sekarang ni masih ada Dr. Mustafa daripada Iraq. Bayangkan saya orang pertama akan ditemu duga. 9 saya ni, belakang tu semua tu. Ada masters, ada 8 orang. Yang tengah buat PhD ada 2 orang. Kau bayangkan aku seorang PA. Saya tengok gelap masa depan. Yang ni tu bawa, ada seorang tu bawa ni tesis depan tu. Kebah gitu ke? Saya tanya, apa tu? Tesis master. Masya Allah. Orang ni kata, ana al-an sawasil ad-dirasa fi doktorah. Cakap syarat, pintu kat luar pintu pun cakap luar syarat. Oh, ya habis. Macam mana? Sebab syarat nak jadi pensyarah, kena ada masters. Yang ni semua master ada, aku seorang tak ada, tuan-tuan. Saya pun ambil telefon, masa tu saya pakai Nokia. Orang pun confuse antara telefon ataupun batu. Bata. Bosor, tuan-tuan.
Nak tanya pun malu dengan tua. Assalamualaikum, Ma. Mak ada macam mana dah tunggu ke? Belum pergi kejap lagi tengah tunggu apa nama rektor. Datuk anak Datuk Adnan tu. Nak masuk, dia tadi nak masuk. Ma, doalah, Ma. Rasa tak dapat, Ma. Bergerak tak dapat, Ma. Panggil 10 orang, 9 orang ada master semua. Lepas tu 2 orang tengah ada buat PhD. Ada daripada Iraq, ada daripada Iraq tu Dr. Mustafa lah. Ada seorang tu tengah buat PhD daripada JAKIM, dia tu UM, Universiti Melayu, tengah buat PhD dekat UM juga. Tak apa, Mak. Masuk saya saja gerak guru kurau je lah dalam tu. Tak apa, Mama doakan Jah dapat. Mama percaya Jah dapat. Tuan-tuan, kita masuk. Masuk. Masa tu ada Datuk Adnan, Ustazah Ainan, Ustazah Ainan. Lepas tu ada orang timbalan rektor masa tu, Khairi tu. Bukan Khairi Jamaluddin. Ustaz Khairi. Ha, masa tu. Ada seorang orang cakap, anta turid antakuna muhadira, kamu nak jadi pensyarah? InsyaAllah. Tastati an tatakallam lughah arabiyyah? InsyaAllah. InsyaAllah semua. Kulil syai insyaAllah. Khalas, iftah al-kitab. Dia suruh buka kitab. Ada kitab pula. Boleh dia kata, please introduce yourself in English. Oh, aku labah biru mata. Once upon a time, my name is Muhammad Isa. Kita biasa, orang putih harap. Ayam lah, bukan I am. Ayam. Ayam lah. Ayam, ayam. Okey lah. Not bad lah. Ya okey lah kan. Jadi apa lah? Cakap harap. Okey, iftah kitab. Buka, suruh buka kitab. Kitab usul. Al-Waraqah. Kitab usul, Waraqah dia suruh buka. Iftah. Waraqah sekian-sekian, muka surat sekian-sekian. Ya Allah. Takallam. Wa'allimna billawah Arabiyah. Cakap pasal Arab. Nasib baiklah masa tu kita bawa balik Syria. Bawa balik Mesir. Ya? Kita pun cakap. Orang kat luar buat berdebuk. Apa dia buat kat dalam lambu? Macam aku tu buat ni. Kita pun tahu. Kemudian buka bab qiyas. Qiyas ni memang saya minat. Memang saya tahu. Saya suka kaji tentang qiyas ni. Cakap berapa-berapa. 15 minit. Huh. Dahsyat. Tapi sayang. Timbalan rektor tu kan. Sayanglah tapi kita nak ada masters. So, all the best. Nanti kita bagi tahu. Saya pun balik. Tak apalah, keluar. Tuan kan? Tak sampai 3 hari tadi pun, kata anda diterima. Tengok, doa mak. Dr. Mustafa dapat kan? Saya 3 orang dapat. Dia nak 2 orang, tapi dia nak. Dia kata, ambil budak tu. Tak ada masa. Masa depan dia cerah. Cerah ambil 2 orang. Tu aku ingat kat dia. Harry tu, Ustaz Harry tu. Aku ingat kat dia. Sebab dia kata, masa depan budak ni cerah. Tu sebab dia jumpa dia, kata, cerah betul Mr. Franco. Betul. Jadi nak kita bagi doa mak bapak. Macam tuan-tuan, doa minta doa mak, doa kanlah biar dapat ni satu. Yang kedua, nak berjaya dalam hidup ni tuan-tuan. Nak berjaya dalam hidup, tak dapat tidak apa yang perlu kita kena buat. Apa yang perlu kita kena buat, tak lain dan tak bukan, kita kena pastikan kita ada usaha ke arah yang lebih baik. Fa'iza azamta fatawakkal Allah. Kena ada azam. Apa azam yang kita nak buat? Okey, contoh. Kita nak terus berjaya dalam bidang. Bidang apa kita nak buat? Kalau tuan-tuan nak pakar dalam bidang zakat, kaji zakat. Ada yang dulu bekas zakat tu, kamu? Dr. Syahir. Syahir. Ahmad Syahir. Sekarang ni dah siap PhD boleh? Saya bergambar awak ni. Dia sakit apa semua. Dia kaji tentang zakat sebenarnya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala mudah. Dia tak dapat. Tengah sakitnya, sekarang siap PhD. Saya jumpa dia, dia nak PhD. Memang dia stres tau bila tanya. Tapi, Alhamdulillah siap. Dr. Zul, sekarang ni timbalan rektor kuis. Semua tu tuan-tuan, dia orang ni mula dengan susah. Itu sebab kena tahu apa kita nak pakar. Apa kita nak jadi dalam bidang. Macam mungkin bidang fake zakat. Kaji fake zakat. Mungkin kaji tentang zakat emas. Zakat emas yang diguna pakai. Mana sekarang ni orang kata saya pakai emas saya. Tapi dia ada sekilo ke rumah. Saya memang jumpa dah ada 800 gram rumah ni. Tukar. Pujak tukar. Megah ni. Esok pakai hijau pula. Ada dahsyat orang tua ni. Dia punya gelap dia. Oh tak salah. Orang kaya. Dia kata ustaz saya pakai semua. Perlu tak bayar zakat. Boleh buat kajian. Buatlah kajian. Maknanya kita menjadi orang yang dalam bidang itu. Itu yang perlu. Perlu. Kita kena ada wawasan. Apa awak nak jadi? Kepakaran apa? Jadi itu sangat penting. Yang ketiga, tuan-tuan perempuan, kata doktor saya, Abang Al-Muti, apakah perkara yang boleh menyebabkan kamu terus berjaya dalam hidup? Yang ketiga,
sentiasa muhasabah kinas. Muhasabah, ya Allah, aku ni sampai bila aku berada di tahap ni? Sampai bila aku nak berada di tahap ni? Saya jumpa dengan Farah Fauzana. Farah Fauzana ni tuan, tuan yang cerita korang, ni saya ceritakan tuan ni. Saya agak baik dengan dia, memang baik. Dan dia banyak bagi nasihat. Tuan-tuan, dia tu macam tu je. Umur 30 lebih kan, dah masuk 40. Rumah dia tak kurang apa. Sengih-sengih tu. Dia ni masa dekat Hot FM, gaji dia tak usah cerita lah. Dia antara pembayar zakat selama. Bila dia dengar cerita tentang zakat ni memberi keberkatan, dia potong zakat. Zakat dia banyak. Terus kan saya kan, duit dia pun banyak, gaji dia besar. Dia Faizal Ismail sebab Hot FM tinggi. Sekarang ni shoot semua yang terambil, baru nak sampai, tak sampai lagi. Tapi tu pun dah mencetak 30 lebih tu gaji bapak tu. Kita siang malam buat PhD baru 8,000. Kalau ada dapat, selalu 6 tak pun tak, zakat potong-potong-potong tak cukup. Dia pula layak terima zakat. Tahu tak? Tengok dia. Dia berhenti, tengah-tengah. Meletup tu berhenti. Dia, Faizal Ismail berhenti. Tahu tak? Kenapa dia berhenti? Padahal dia boleh kaya terus. Dia kata, sampai bila aku nak berada di tahap ini? Pengacaraan keluar pagi, balik malam, keluar pagi, balik malam. Apa yang aku dapat ni? Dia kata, aku nak jadi orang yang establish dalam bisnes. Dia buka bisnes. Dia beli rumah-rumah. Dia buat sewa. Dia beli rumah, jadi hartanah, jual tanah. Dia tahu bila tanah akan naik. Dia kaji, tuan-tuan. Itu sebabnya kita tak boleh duduk di tahap yang lama. Kena sentiasa muhasabah sampai bila aku nak berada di tahap ini. Tak boleh. Kena teruskan dengan ilmu yang lebih mantap. Perlu ada kajian yang lebih hebat dalam kehidupan kita. Kita kaji untuk diri kita, jangan kaji orang lain. Kita masalah sekali suka kaji orang lain. Apa yang dah jadi dengan Hafiz Hamidun? Apa yang sibuk dia ni? Sibuk kaji orang tua tak payah. Apa dah jadi dengan si Joy tu? Ya Allah, kau menyibuk betul. Ada wartawan telefon, "Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang Hafiz Hamidun?" Saya kata, "Kenapa yang sibuk sangat tentang masalah dia? Tahu tak semalam ada berlaku kebakaran? Itu lebih penting tau. Biarlah mereka selesaikan di mahkamah. Jangan duk sibuk hal tepi kain orang. Kain sendiri terkoyak bawah telur. Duk sibuk, ya Allah, ya Tuhan. Duk sibuk orang tu. Sebenarnya kan, dah jatuh talak dia. Ambo yang boi. Jadi hakim, belajar tak pandai sibuk jadi hakim. Hakim syar'i pula tu. Kita ni banyak kaji masalah orang. Kita tak kaji masalah kita. Lalu kita menampak keaiban orang. Kita membuka keaiban orang, akhirnya Allah buka keaiban kita. Tapi sebab tak payah. Tak payah ambil tahu. Saya sebut ni sebab tengah hot sekarang ni. Orang tu sibuk tanya ni. Dalam PM tu, lambak mana. Orang apa ni duk tanya. Apa masalah tu? Tak nak layan. Lantar ke demo lah. Tak ada kerja lah tu. Banyak lagi kerja lain. Tapi tuan-tuan, bila kita banyak mengkaji orang lain, kita akan terlepas kita punya kajian untuk diri kita. Tu kaji diri kita, kelemahan kita kat mana? Perbaiki kelemahan. Itu panggil innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang yang hebat adalah orang yang berjihad untuk ke jalan Allah, iaitu perbaiki diri. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Jalalain. Jelas. Kaji diri. Tu kita boleh kena berubah. Kita tak boleh berada di tempat yang sama. Sekarang aku tak ada rumah, aku nak kena beli rumah. Itu yang kita kena galakkan. Betul tak? Ha, tu kita muhasabah. Oh, daripada aku duk sibuk hal orang, baik aku kaji, aku buat apa yang perlu aku buat untuk aku beli rumah, satu. Apa yang untuk aku mantapkan lagi aku punya kewangan, itu dua. Tak salah. Sebab kita kena kaya, tuan-tuan. Kalau kita miskin, macam mana kita bayar zakat? Tu kan saya cakap. Orang kata, ustaz nak kaya buat apa? Ustaz, ikhlaslah kerana Allah. Aku pun confused, ikhlas macam mana sebenarnya? Macam ni? Ni dia, lepas tu dia orang tanya, dia orang petikan tau. You all ni, saya defend tau. Ni, aku ni defend. Kawan-kawan Muhammad lah. Amil-amil ni. Yang pergi jadi amil, dia kata, kenapa? Pelik betul amil. Buatlah kerana Allah. Kutik duit nak kira amil 1.8. What is this? Aku senyum dia, mamak ni. Habis saya kata, kalau sekarang ni masalah hidup, realiti hidup kat dunia ni, kat Malaysia lah kita kata, ambil-ambil zakat, siapa ada bawa beli rumah? Semua ada rumah tadi. Dah beli rumah ke ataupun sewa rumah? Memang ada rumah, sewa atau beli dia.
beli, masa beli rumah, dapat tak 50% harga potong? Kenapa tak ada? Kan you all amin. Siapa penceramah ya? Penceramah? Siapa yang penceramah? Ustaz, ceramah. Siapa penceramah? Mana-mana? Syam. Mau pergi ceramah? Habis ceramah hari ini, tolong tinggal Petronas Section 7 ni. Bubur minyak penuh. Bila penuh? Ustaz. Masuk kereta balik. Kau tengok apa akan terjadi pada kau ni. Petang ni, jil depan. CCTV, seorang ustaz lari daripada bayar minyak tu. Kau tak bayar, betul tak? Mana ada istimewaan? Keistimewaan tak ada. Kecuali awak jadi menteri. Itu pun kerajaan bayar, bukan kerajaan bayar. Kita yang bayar, lagi tax. Faham tak? Jadi janganlah kita, sebab kereta kerajaan tak boleh main-main. Dapat kereta kerajaan, bukan awak boleh bagi orang lain, tengok anak bawa. Tak boleh, awak bawa seorang je. Atau isteri tak boleh bawa kereta tu. Sebab itu adalah hak rakyat, hak kerajaan. Perlu dijaga. Tak boleh kamu buat rosak, letak tengah jalan, rosak, calahkan. Awak tak mau jawab. Jawab kamu di akhirat. Itu jangan main. That's why, kita kena kaya orang Islam. Bila kita orang Islam kaya, kita boleh berzakat. Bila kita orang Islam kaya, kita boleh belanja orang. Tuh terang, saya pernah jadi susah. Pernah hidup susah. Dan alhamdulillah sekarang ni adalah sikit duit, bukan namanya. Boleh lah. Bila kita ada duit, kita nak belanja kawan 100-200, terasa tak? Sekarang, dulu kan, ingat macam misalnya kita kat Syria, nak bayar, kita naik servis. Kau ingat macam? Orang panggil apa? Orang panggil apa ni? Syam kan? Takkan panggil lagi kot. Nama manja. Syam, masa kita ingat kita kat Syria, kan? Kita naik servis. Kita ada lima lira dalam poket. Lima lira ni 20 sen lebih kurang kita tak nak bayar tambahan. Kita masuk dalam ni, semua bayar sendiri-sendiri. Kalau saya naik Aisyah, saya naik Haji, naik 3 orang, saya buat 25 lira, bayar saya punya. Awak bayar awak punya, dia bayar dia punya. Nak bayar kawan ni, nak bayar apa? Tak cukup. Duit dekat 5,000 je masa tu. Setahun. 5 ke? Empat. Ketaman empat, ketaman lima. Tapi nak pergi empat lah, empat lima lah. Nak pergi. Masa tu jadi yang jadi pengurusi kita apa? Ayub Wari kan? Ustaz Ayub Wari. Sekarang ni dekat Jaiz kan tadi? Ha. Empat lima, tak cukup kan? Nak pergi terpaksa berkira sebab duit tadi. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada sikit lebih duit. Kita pergi makan, kawan-kawan datang pun pergi makan nasi Arab. Sekali bayar 100.5, 200.5. Tak pun. Tak terasa pun. Kadang-kadang duit yang dapat ceramah tu habis kat situ je. Saya buat macam tu sebab apa? Saya yang ramai yang ikut saya, budak-budak muda. Kalau tuan-tuan ambil GSP, Geng Surau Putrajaya. Dulu Putrajaya ni hidup segan mati tak nak, wah. I tell you. Saya pernah ceramah, mula-mula saya ceramah dekat Putrajaya tahun 2004-2005. Mengajar kitab Fiqh Manhaji. 5 orang depan. 5 orang! 1, 2, 3, 4, 5. Qala al-muallif rahimahullah. Bercakap macam 500 bercakap. Bercakap ni. Habis kitab Fiqh Manhaji bab apa nama kitab satu ni adalah daripada 5 naik 7 orang. Teru Putrajaya ni dulu dak dah ai. Tak ada orang. Lepas tu saya tarik orang muda, tarik 2008 bertambah daripada 5 naik ke 50. Sekarang lah tuan, 1,000. Saya tak tinggal Putrajaya, tempat yang belum mula terima saya. Dua tempat saya tak tinggal. Yang lain, saya tak boleh kuliah bulanan lah. Inci hadiah minta dulu sekejap, tak boleh, tak dan. Saya jadi kalut, sesak nafas dan kereta. Inci, dia panggil sampai sini. Sampai-sampai, AJK semua tunggu kat dalam itu. Nusak aku kan. Selagi tak sampai, bila ustaz sampai, jam aku ni jantung. Dia kata cukup lah, tak apa, aku tak nak mati dengan awak kereta. Yelah, betul. Jauh, jam dekat-dekat. Minta diam. Jadi tuan-tuan, budak-budak muda lah. Sekarang ni budak muda yang ikut saja tak kurang daripada 10 orang. Ikut saya, ikut Ustaz Dasuki. Ni yang terbaru, Ustaz Hafiz Musa, dia orang attack. Baru ni dia orang pandai. Sekarang ni, masjid besi boleh tarik 1,000 orang.
Masjid besi ni kau boleh kira besi je kalau dulu. Masjid batu tu yang satu lagi merah tu, kalau kau ceramah, tiang-tiang yang dirahmati. Ada orang. Lepas tu bila dia masuk dia telah tiang-tiang lain, tiang kan tak ada orang. Baik panggil tiang-tiang banyak lagi. Dulu sekarang tak ada, ya Allah. Masjid imam-imam masjid besi dengan masjid ni dia rapat dengan geng GSP. Tengok geng GSP dia follow saya punya Facebook tu lah sana live sini. Dia punya Facebook pun dah 40,000 orang. Orang derma ni, orang wakaf, orang Islam ni wakaf tripod, wakaf iPhone, wakaf kamera, buatlah program pakai kamu. Dia orang ikut. Bila habis dia orang tak minta duit kita. Apa yang saya buat? Jom, lepas live, jom kita pergi makan. Makan pula, dia orang bukan makan biasa. Biasa dia minum. Kerana minum malam dah makan kat masjid. Ustaz, dia minum lah. Minum pula. Dia buat saya Ustaz Zahar punya geng. Minum pula. Ayom! Bini kata, bila nak balik? Ni, kenapa Ustaz muda ni? Macam YB lah aku ni. Di minum. Dulu teh tarik, mama. Sekali habis RM20-40 dia lah. Sekarang tak. Dah ada buka Hadramaut. Maut aku membayar. Sekali minum trepok ni. Takkan minum saja, Ustaz? Kita ambil roti boleh tak? Ambil. Sedap pula orang ni. Sekarang, yang budak-budak yang jual kedai Arab tu dah rapat dengan Ustaz. Kalau geng, Ustaz kalau geng-geng datang, geng-geng mufti-mufti datang daripada Sabah ke Sarawak pun, Ustaz akan bawa pergi situ. Jadi dia kata, tak Ustaz, kami tengok Ustaz dia bayar, kami bagi separuh lah Ustaz. Kesian lah, 200.5. Kesian Ustaz. Tengok dia orang makan, bukit macam yajuk, makjuk pun. Kalau Ustaz kami bagi separuh harga Ustaz, kadang-kadang 200.5, dia orang bagi 100.5. Untuk budak tu bagus. Kalau Ustaz pergi seorang minum sampai tengok anak main-main dengan tempat tu kan, minum teh, RM12. Tak payah bayar. Dia orang dah selalu baik kan. Ni, tuan-tuan, dulu kita kira, sekarang tak kira sebab apa? Kita ada duit. Sebab orang Islam kena kaya. Nampak? Kita takkan berkira. Orang surau nak minta tu, berapa aircon tak cukup? Ada dua. Okeylah, saya bagi satu. Kita boleh buat. Kalau kita orang Islam kaya, tu sebabnya dalam Quran, semuanya bercerita tentang kekayaan. Sebab kita kena kaji Al-Quran. Sebab saya sangat suka bila tengok anak-anak murid kan, dia buat kajian tentang benda baru. Tambah kalau nak buat PhD buat saya, memang master buat saya, PhD buat saya, memang saya nak yang baru. Saya tak nak benda lama. Janganlah datang saya nak kaji tentang talak di insyaAllah bergeli yang benda. Cukuplah, cari benda baru lah. Tolonglah cari benda baru. Cari benda-benda yang saya dapat ilmu kaji. Ada baru ni kaji tentang ni. Hormon dalam tubuh manusia. Nak tentukan khunsa muskil atau tak muskil. Ha? Kan kita tak ada masalah kan dengan geng-geng LGBT semua ni. Awak tak tahu. Kami keluarannya lelaki, dalam ni perempuan. Otak. Mana ada macam tu? Allah jadi ya ayyuhallazina apa ni ya ayyuhanna inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Mana ada min dzakarin wa unsa? Tak ada. Min zakarin wa unsa, laki atau perempuan, biasa. Kalau lelaki, kalau lahir-lahir ada dua. Ada panggil khunsa muskil. Macam mana khunsa muskil? Budak ni kat sini dapat terbaik master dia. Sebab saya punya dia, lepas tu ada seorang doktor pakar sakit puan dekat HUPM, kami gabung sign dengan fiqh. Rupanya dia ada dua. Ada yang khunsa muskil ni depan dia lelaki. Bilik yang bawah ada lagi lubang. Bukan lubang najis. Ni lubang-lubang kemaluan perempuan lah. Dua-dua tu. Wow. Macam mana nak buat? Ha? Nak tentu hukum macam mana? Kau jangan sebut nama orang. Sebut nama pun pula tak budak ni. Kau tak boleh lah. Kau tahu ni? Kau tak dua macam tu. Nak buat macam mana? Berlaku ni, masa kami buat kajian, saya buat kajian dekat HGM. Saya banyak buat kajian dengan doktor-doktor pakar. Tu sebab saya banyak dijemput untuk doktor-doktor pakar tentang benda-benda pelik, orang tanya hukum. Baru ni tentang babi dalam kepala. Tuh, dah sampai peringkat tu. Itu lain mak cerita nanti dulu, satu-satu tu. Ni pun nak habis masa 5 minit dia kan. Macam mana nak cerita sampai habis? Ni, bayangkan, ada dua. Dia buat kajian, saya suka kajian macam tu. Sebab benda tu, saya mendapat ilmu. Okey, macam mana buat
doktor pakar pula akan bagi tahu gini-gini. Kalau katakan lahir, dia puncanya kes gini. Sebab ada 24 tahun yang lalu, ada seorang budak dilahirkan dua kemaluan macam tu. Bapak ni zaman 24 tahun dah lalu memang tak ada ilmu sangat mungkin kan. Jadi apa berlaku? Bapak dia buat hospital luar-luar, potong terus. Potong lagi. Tak apalah potong, ada yang buat tu. Selesailah masalah. Bila budak tu besar, budak tu minat kepada perempuan. Bawah, hilang. Tak ada, dah kena potong. Dia kata, macam mana saya nak kahwin? Saya tengok perempuan, saya nafsu. Saya tengok Syam, tak ada. Hilang tak ada. Aku pun lelaki. Dia normal lah budak ni. Sebabnya kalau dalam bab faraid, dia panggil mauquf budak ni. Harta faraid dia tak boleh dibagikan sehinggalah dia confirm lelaki atau perempuan. Kalau layak mengasobahkan atau diasobahkan, ya, itu dalam bab faraid. Nampak? Jadi nak bagi tahu itu kajian. Tuan-tuan, buatlah. Itu sebabnya kita kena ada transformasi dalam ilmu. Sebab benda ni lah yang akan menyebabkan kita akan berjaya dalam kehidupan. Yang terakhir, tuan-tuan. Nanti saya buka soalan, tuan-tuan nak tanya soalan. Yang terakhir, kata Syekh Dr. Sa'id Ramadhan, apa yang perlu kita buat dalam hidup kita ini? Cubalah memberkati, berkatkan hidup kita dengan membanyak memberi juga. Tuan-tuan, kita jangan kedekut. Tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan tak boleh kedekut. Walaupun kita sebagai pengutip zakat, walaupun kita di pusat zakat, kita menggalakkan orang bayar zakat, kita juga kena banyak memberi. Jadi contoh, sebab Nabi ni qudwatun hasanah. Nabi bukan ada duit. Tuan-tuan bacalah sejarah, bacalah sirah Nabi, baca sirah. Tuan-tuan tengok Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, ma taraka syai' an illa khubzan. Dan satu riwayat, Nabi tak tinggalkan satu benda kecuali roti yang sudah lama. Allah Rabbi. Dalam rumah Aisyah, dalam rumah Hafsah, dalam rumah Zainab. Oh ya Allah, itu Nabi. Tapi kalau pergi makan dengan Nabi, Nabi yang akan belanja, Nabi yang akan dahulukan. Kalau ada orang meninggal, idza taraka syai', idza lam yatruku syai' hadha rajul. Kalau orang ni tak tinggal apa-apa, maka datanglah jumpa dengan aku kalau dia ada hutang. Allah Rabbi. Tengok cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat makanan, Nabi kongsi. Dapat apa, nasi Arab satu buat pekat, kita macam mana rasa? Alhamdulillah, kenyang kau ni. Kita tak nak rasa nak memberi dan berkongsi. Tu buat orang tabligh, hebat orang tabligh satu lagi. Dia hebat dalam berkongsi. Makan satu talam, kita tengok macam tak cukup kan? Siapa pernah makan dengan geng tabligh? Dan dalam talam? Pernah? Pernah ni? Ha. Kita tengok ayam tu, tak cukup ayam. Ramai pula kita ustaz, diorang ni suruh, oh kita makan dengan ustaz. Oh, ramai pula. 6 orang salam lagi. Sana 4, 1, 3. Kenapa datang kat kau semua ni? Terhati. Maklum nak makan dengan ustaz, ha, ambil. Tapi ya Allah, makan. Makan kenyang. Itu dia panggil barakah. Dia pun tak pergi, oh Alhamdulillah syukur. Dia pun makan, dia kenyang. Ada lebih pula daging. Daging goreng tu ada lebih. Ustaz kena makan. Kita makan sampai tak boleh makan. Itulah keberkatan. Tu sebabnya nak berkatkan hidup kita ni, tuan-tuan, kena ada perubahan dalam hidup. Kita jangan kedekut. Kedekut bermaksud pertama, zakat kita pun kena bayar, satu. Yang kedua, selain daripada itu, amal jariah yang kita buat. Apa yang kita mampu buat dalam hidup kita? Apa yang mampu kita buat dalam hidup kita? Puan-puan, tuan-tuan, ada duit lebih, wakaf jangan lupa. Mulakan daripada kita. Kita nak, kadang-kadang orang tengok tu dalam Quran sebut simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sebab Nabi, orang tengok muka Nabi dah rasa tenang, nak buat jadi baik. Orang tu nak taubat, orang tu masuk Islam, orang nak jadi, nak menderma. Sebab apa? Wajah. Apa yang tuan-tuan kena buat untuk memastikan hidup kita berkat? Pertama, jangan lupa solat duha. Jangan lupa solat duha. Duha dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Biarlah orang nak kata tak payah bermazhab. Saya tak nampak pun kalau tak boleh, tak berbuka apa ni, kalau kita tak bermazhab ni senang. Tak ada mazhab pening kepala kita. Betul?
Saya mengajar fiqah, saya tak pernah. Kalau kita pakai empat mazhab sekali, pening orang. Kejap macam ni, kejap macam ni, oh tu. Kita nak standardize kan, tu bab kata undang-undang Selangor lain. Lepas tu ini lain, dia mengikut fatwa tu lain-lain. Sebab apa? Sebab nak mempermudahkan setiap negeri. Betul tak? Di bawah sultan. Selesai. Ni adalah, tak payah, kita tak payah mazhab. Sekarang ni ramai betul orang tak nak mazhab. Saya kata kau tak payah cakap banyak. Aku ni bukan saja mazhab empat, tujuh mazhab aku belajar. Tak ada pula kerja aku pakai mazhab ni, kerja apa? Tak ada. Nak mudahkan urusan. Semayang, ikut mazhab Syafi'i sunnah mu'akkad. Tak apa. Semayang Duha, tuan-tuan, Allah, saya rasulullah min haitsu la yahtasib. Allah buka pintu rezeki dia, mana kamu pun tak tahu. Percayalah tuan-tuan. Saya amalkan solat Duha ni sejak umur 18 tahun. Setelah Syekh Quraim Rajih pesan kat saya. Masa tu. Tapi memang betul, saya dapat rasakan setelah umur saya sekarang ni pun nak masuk 40 lah. Saya tengok Allah, Allah buka macam-macam itu rezeki, saya rasa semua daripada dia. Masa tu saya tak tahu sebab apa saya ingat. Syekh Quraim Rajih pernah datang Malaysia. Kan? Alif tu. Oh, Alif tu kan. Dia hafal qiraat ni dalam kepala ni, dia panggil Syekhul Qurra dekat Syria. Pada masa sama, mazhab-mazhab ni saya belajar dengan dia. Dia mengajar subul salam. Dia mengajar apa nama macam-macam lah kitab-kitab fiqh empat mazhab. Saya balik daripada saya balik cuti. Bapa mertua tanggung saya belajar. Saya tanggung apa? Tanggung tiket. Baliklah. Jumpa tunang ni umur 18. Setelah ditunangkan. Mak-mak kalau tunangkan kan. Kita orang baik. Tak kerti nak menunang-unang. Sampai mak saya kata, kalau kau ni kalau aku tak cari, tak kahwin kau. Saya rasa mungkin. Kalau hari ni saya tak kahwin, mak saya tak kahwin kan. Saya ni workaholic. Saya sangat gila kerja. Saya kalau saya buat poker, saya menulis, saya boleh menulis sampai 2 jam. Saya sampai 1-2 hari, saya boleh menulis straight, boleh siap. Kamu dah. Sumpah dia tu. Saya workaholic. Mak saya tahu, dia ni pernah. Balik lagi tu. Balik-balik tu, saya memang jumpa mak mentua apa semua, bakar mak mentua tu. Bakar mentua tanya. Bakar mak mentua tanya, kerja jabatan kehakiman. Civil lah. Dia pun tanya. Nanti balik Jah. Dia panggil Jah ni nama mandi dan keluarga. Kau jangan panggil Ustaz Jah. Dia panggil apa ni, Jah tak jah. Apa ni lepas nanti belajar, habis belajar ni dia pun bayar. Masa tu kita tengah belajar, SPM pun tak ada, diploma pun tak diiktiraf. Masa tu mak mentua tanya, rasa down gitu. Itu pula masa tu saya buat ni cepat menjawab. Saya takkan biarkan soalan tidak terjawab. Saya boleh jawab, saya jawab ya. InsyaAllah, pensyarah. Pensyarah lagi, macam mana pun pensyarah. SPM pun tak ada, ni pun tak tunggu, tak ikhtiraf. Kalau tak dapat pensyarah, dia pula tanya. Soalan dia panggil soalan berantai. Ni kita pakai ambil anak. Dia bukan orang biasa. Bukan orang jalan-jalan pun keluarga dia. Oh, anak dia tu, masa kau sebelum kahwin dengan saya, masa kau belajar ke USM, dia biologi. Naik flight daripada USM balik Kelantan, tak pernah naik kecuali bisnes. Dia tak kenal ekonomi ni. Gatal punggung naik ekonomi. Bila kahwin dengan saya, motor orang nak kak. Betul, kak bangi. Menangis, mak tu tengok. Ya Allah, kesiannya anak aku. Ya Allah, tak pernah naik motor. Ha, dulu. Tapi Alhamdulillah, tuan-tuan. Saya, bila balik saya Syria, saya sedih lah. Saya takut lah. Dia kata, okey, kalau tak boleh punya syarat, jadi apa? Saya kata, insyaAllah jadi hakim syar'i. Jawapan dan syak tu. Laju pun kau jawab. Tapi lah. Bila balik saya sedih, saya ni pula sini orang tak malu. Saya kalau buat petani, saya tak malu. Buat hukum. Saya tak jelek. Masa tu, Syekh Quraim ni duduk, dia mengajar dalam kuliah kan. Dalam ni universiti, college. Dia duduk depan, tengah mengajar, selalu saya duduk depan. Saya ni selalu banyak, ya Syekh, ma makna hadha? Syekh, hadha kalam, lima kalah hajah si Syekh, tanya kita. Kita kadang-kadang debat dengan dia. Hari tu saya senyap, dua hari dia kuliah dengan dia, dua hari senyap. Lepas dia duduk belakang, saya duduk belakang pula tu, dia pelik. Dia pun pelik, mari dekat. Ya Bunai, lima tahzan? Kenapa mu nampak sedih ni? Kenapa habis Syekh? Fakir an hayati. Aku memikirkan masa depan. Lish, Mabik, kenapa mu ni? Allah lah, Arif, mazak, aman. Saya beritahu, aku
nak banyak. Aku tak tahu apa-apa, aku kerja akan datang, bak mak mutu pun aku tak tanya, gini-gini. Aku pun tak tahu. Dia tengok saya cerita tentang masa depan, orang tak tentu. Masa tu kita pakai mobil eh. Kena atas kepala gitu. Sakit bang, arak dia. Bukan sikit-sikit. Arak gitu. Arak main tangan, sakit tau. Oi, syek. Dah lah pukul itu, kita tengah sedih. Kecil orang tua. Tua dia 70 lebih dah tu. Oh, tapi guru kan, tak cakap aku. Oh, syek. Ya pun ayat Allah, takilah. Wahai anakku, kau tak takut Tuhan? Eh, balak. Ya, aku takut. Kelas. Ar-rizqu min Allah. Rizki itu daripada Allah. Laisat mimma ta'khudhu min hadhihi dunya. Bukan kamu apa yang kamu dapat dari dunia ni. Yang sisi dunia. Belajar ya akhi, belajar. Wala tansa salat ad-duha. Jangan tinggal salat duha. Start dari itu saya semayang tu kan. Allah Ta'ala buka pintu rezeki sikit, sikit, sikit. Nampak? Tak. Mula tutup, tutup. Sebab tuan-tuan, berkatilah hidup kita dengan apa amalan yang kita dapat lakukan. Buat. Yang kedua, banyakkanlah infak juga. Wakaf, jangan lupa. Kita buat apa yang kita mampu. Macam perempuan tu. Tu, kain pun. Telekom tu, mana datang? Pusat lakab ni ke? Kalau Ustaz cakap beli, maksudnya tak sampai tahap bil lagi kurang. Kita lah beli, beli ada yang dinama pun Khadijah. SK dah pun? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Apa? Bukan tahu semua kan? Dah tak tahu datang lambat, macam tahu pun tak bawa telekongnya. Lepas tu pun itu yang telekong yang lekat tu. Anak bukti tu. Ya. Ya Allah. Apa nama tu? Yang lekat tu. Lekra. Lekra ni ialah kalau keluar melekat, itu haram kan. Tapi kalau kau sembahyang sama-sama kau melekat, apa masalah dia? Betul tak? Dia tak ada masalah sama-sama sebab tutup aurat tepat. Tak ada masalah. Buat letak kat dalam tu. Cuma lekra ni jangan pakai sampai keluar depan khalayak ramai. Jumpa Tok Bilal kau. Bila kau jumpa Tok Bilal, kesan dia sangat buruk. Tok Bilal azan zuhur ni, Allahu Akbar Allah. Azan raya lah. Kau yang mamai, azan raya. I tell you, teringat kat lekra ni. Mamai. Jadi nak beritahu, tu wakaf. Wakaf lah. Orang ada duit tu wakaf. Tapi jangan semua wakaf. Telekong penuh, telekong lah ni. Ada orang wakaf benda lain lah. Apa dia? Basuh nak kak. Rehal buat apa tu? Kita ni fokus pada minyak. Oh, minyak. Apa nama fokus pada apa? Telekong letak rehal. Kau ada orang baca Quran pun. Sekarang ni baca Quran aku sini. Ambil tu basuh. Tu wakaf juga. Ambil. Tengok kan kotor buah ni. Orang kan pakai bedak-bedak kan? Hitam. Kita tengok. Dia sohan ke tak sohan ke? Aku ingat Anis melekat pun. Ambil bawa balik masuk. Tapi bagi tahu pada pengelola surau. Nanti kan nampak si sini nak, oh ini pencuri. Kena elak fitnah juga. Jadi bagi tahu kepada saya akan ambil wah masuk ya. Nanti saya hantar balik. Saya ambil tiga, nanti saya hantar balik. Masuk, itu wakaf. You all. Lah kan, korang pun basuhkan baju kan? Masuk sekali. Saya pernah sekali dalam rumah saya dekat surau. Pergi lah. Masuk dalam kereta rumah. Apa ni pemotong tu ni? Orang empat kalau dulu dengar ya. Hasbi Rabbi. Allah fi qalbi. Wailullah. Dan hati lah. Kalau tak ada kuat, marah dia. Ya. Pada kenapa bising kan? Tu anak kotor pun apa ni? Pergilah ambil. Daripada bising, awak ambil, kita bagi balik basuh. Banyaklah kotor apa kita basuh kat dia. Tak boleh lah. Kita nak buat wakaf. Itu wakaf orang dah bagi. Kita pandai-pandai dah jaga. Oh ya ke? Ambil. Saya boleh ambil. Ambil 10 naik. 10. Memang kotor semua. Saya suruh ambil yang mana orang-orang tu. Ambil. Dia buat ambil takkan. Kalau buat dia takkan bawa balik rumah. Bila balik rumah, bibit dah tengok. Wah, aduh kau banyak sekali. Bibit pun dah macam tuan sekali. Wah, kau banyak sekali ni Ustaz. Apa ini kak? Kenapa kotor sekali ni? Banyak sekali. Oh, dia cakap. Dia orang pula aku. Sama kamu kumpan biar-biar dia orang lah. Kita kat orang tamu. Ya Allah, ya Tuhan. Lepas tu saya berkata, bi, wakaf bi. Ini surau punya bi.
kalau kamu tolong basuh Bi, kamu dapat pahala Bi. Kalau kamu tak mau, tak apa, aku bayar lain. Tak enggak apa, saya dapat pahala. Enggak, surau. Enggak apa. Ada lagi. Oh, bagus. Dia duduk dengan ustaz, mau tak? Jadi, tuan-tuan, dia basuh. Memang, tuan-tuan, itu wakaf. Sangat simple sebenarnya. Keberkatan ada. Pakai sabun, kita sendiri, lepas tu kita lipat, kita bawa latar, kita sambung. Allah, itulah keberkatan. Kita orang lelaki, cara orang lelaki. Wakaf. Wangi kita. Orang yang letak tu dapat pahala. Nampak tak? Itu sebabnya Imam Syafi'i bukan seorang yang fakir kelipu. Tetapi dia sangat pemurah dalam hidup dia. Cuba baca sejarah. Baca Manaqib Syafi'indah. Baca Manaqib dalam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia punya perangai. Allahu Akbar. Sangat pemurah Abu Hanifah. Itu sebab dia kaya. Dalam Syarhul Majallah dia sebut bagaimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ketika meninggal, meninggalkan 500 lipah, 500 kopiah, 500 abaya. Semua dia tinggal 500. Kalau hari ni dia hidup pun nombor pelik 500. Dia banyak 500. Ni dalam Syarhul Majallah. Tapi nak beritahu, dia sangat pemurah pada anak murid dia. That's why nak cari keberkatan, buatlah apa yang kita mampu. Belanja, jangan kekut. Bila awak kekut, Allah akan tarik kenikmatan. Allah akan tarik keberkatan. Memang Allah akan bagi satu nikmat, Allah akan tarik nikmat. Itu standard. Allah bagi nikmat kat saya satu benda, Allah bagi nikmat, alhamdulillah berjaya dalam banyak perkara, alhamdulillah dengan izin Allah. Yang kedua, Allah tarik satu nikmat, tak ada masa dengan family. Itulah. Itu yang Allah tarik. Takkan Allah bagi semua? Betul tak? Anak Datuk Mufti kan? Boleh jumpa saya kot selalu? Jangan! Sibuk! Kejap sini. Tambah hari-hari, apa ni, bulan Ramadan, terus mayang. Nak beritahu, sibuk. Allah bagi satu nikmat, Allah tarik satu nikmat. Jadi kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebabnya, perempuan ada banyak nikmat masa, gunakanlah masa itu sebaik-baik mungkin. Tuan-tuan pun sama juga. Tapi bagi yang sibuk juga, anggaplah itu satu ujian kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk saya sendiri pun, kejap lagi habis ni, lepas Jumaat, nak tolak ke Perak. Program untuk negeri Perak punya program, forum malam ni dengan Ustaz Syed Nur Hisham. Balik pula, esok terus terbang ke Terengganu. Ini semua tuan-tuan, anggaplah satu ujian. Jadi janganlah marah ustaz-ustaz kadang-kadang nampak letih. Semua tu memang dia orang tak cukup rehat. Saya pun tidur pukul 4 jam. Kerja pejabat banyak lagi nak kena buat. Saya memang tak boleh simpan. Kalau saya masuk pejabat, semua kerja mesti siap sebelum saya keluar. Dan saya takkan bawa kerja pejabat UKM tu balik ke rumah. Saya takkan bawa balik masalah ceramah, bawa balik ke rumah. Tadi balik rumah saya memang main kucing saya, main isteri kita. Dengan anak-anak, sembang anak-anak. Saya basuh baju pagi, saya basuh baju dulu apa semua. Saya buat kerja saya macam biasa. Bila saya keluar, saya akan ada banyak benda. Oleh sebab itu, bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi. Bila kita bersyukur, Allah akan bagi balik apa yang kekurangan kita itu, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Saya minta maaf kalau terlebih sedikit masa. Semoga Allah Ta'ala merahmati. Saya harap 5 perkara yang saya kongsikan tadi, yang saya ambil daripada buku Ma'anas Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, dapat kita manfaatkan. Saya sangat sayang guru saya itu. Kami masa saya belajar dulu dengan dia, banyak kitab saya belajar. Dia sangat garang orang. Saya tak dapat bergambar dengan dia. Sebab dia ni pelik. Dia memang pelik. Dr. Zul Bakri belajar dengan dia. Ramailah ya, yang belajar dengan beliau. Bila dia duduk, tuan-tuan, kalau dia, bila kita nak minta gambar, dia tak bagi. Dia pegang dengan mazhab pandangan yang kata tak boleh bergambar. Dia pegang dengan zahir al-hadis. Kan? Tapi, bila berteman dengan orang awam, dia ambil gambar. Masa saya nak balik habis belajar, tahun 2001. Saya balik, kita ambil kitab masa tu. Al-Wahabi adalah mazhabalah. Masa tu. Dan kita belajar tentang satu buku yang dia buat. Wahabi ni tak ada mazhab. Kita belajar siapa asal, kenapa jadi begitu, kenapa mereka ni agak ekstrim. Kita belajar semua tu. Yalah, habis belajar tu saya nak balik. Lepas tu ada orang Singapura datang. Orang Singapura ni saya yang bawa dia datang. Uming, ya Uming. Orang Singapura datang nak bergambar. Dia ambil apa tu, ambil gambar, pegang buku dia, pakai rauk. Habis tu saya pun, ya Syekh, mungkin nak pesan warna aku. Tak, abad. Tadi boleh.
baru tadi gambar dengan orang Singapura. Ngaku tak? Ya Syek, abas Asyan A. Kenapa? Asyan tu sekarang ya. Aku nak balik tadi. Aku takkan datang ke Syria. Habislah masa aku. Untuk ambil kenangan. Lah. Kalau kamu betul-betul nak ingat ke aku, kamu ambil buku-buku yang aku dah ajar kamu tu, balik ke tempat kamu. Wahala jihaduk, itulah jihad kamu. Ajar, pegang buku tu, kamu ajar, itulah tanda kamu sayangkan aku. Itu dia saya dapat tuan. Sebab saya ada gambar. Tapi nak kita beri tuan, Allah mampukan doa ni, dia nak mati dalam keadaan mengajar Quran, mengajar tempat dia mengajar. Setiap malam dia mengajar. Saya ingat masa tu saya duduk ke depan. Saya ni satu perangai yang bila saya belajar, saya belajar dengan Syekh Syukrin, Quraim, Buah Bahasa Haidi pun, saya sekolah depan, saya akan buah air ke depan. Tugas saya pun buah air. Kalau saya ada, saya sekolah depan lah. Kadang-kadang tak faham lah. Dia cakap pasal air ni kan, orang-orang ni. Buah air. Hari tu Syekh Dr. Buah Bahasa Haidi, Dr. Ramadan ni, dia mengajar orang ramai dekat masjid, dekat bandar tu. Penuh orang. Jadi masa tu, masa dia, apa ni, dia batuk. Kan saya pun buah air. Buah air, mic ni ada, 1,000 orang ni ada. Dia ambil air, saya pun cakap, Syekh, adakah istirahat? Syekh, tolonglah rehat. Kamu kena rehat. Dia ambil air, letak balik. La ya bunai, la takul hadha. Jangan cakap tu, wahai anakku. Lan atruka hadhal makan. Aku takkan tinggalkan tempat ni. Wasa'amut fi. Aku akan mati kat tempat ni. Macam saat kakak dia cakap ni, tuan-tuan tengok YouTube. Dia kena bom zaman Bashar. Kena bom tengah mengajar. Sedang baca hadis Nabi SAW. Bom letup. Jatuh sesuatu atas kepala. Masa tu dia tengah. Seakan-akan sedang tidur. Tuan-tuan. Menangis saya masa tengok YouTube tu saya menangis. Sebab kita orang ada grup WhatsApp. Menangis tuan-tuan. Sebab tu saya ingat kata-kata dia. Masa tu dia cakap depan ribuan anak murid. Jadi tuan-tuan. Doakanlah. Semua ustaz-ustaz ni sihat. Dan doakanlah mufti-mufti kita di Malaysia ni sihat. Biar mereka ini terus. Boleh memberikan nasihat yang terbaik kepada negara. Ya. Sekarang ni alhamdulillah kita tengok sultan-sultan pun sudah banyak rujuk. Sultan Nazrin dia rujuk kepada mufti. Sekarang ni tengah uzur mufti apa? Berak Tan Sri Harusani tak boleh nasihat. Walaupun dia bukanlah kuat macam dulu. Dulu kan dia banyak keluarkan fatwa dia, pandangan dia baru pandangan dia. Dan mana-mana dampak ekonomi. Dia tak boleh sihat. Apa nama ramai lah 2-3-4 orang yang lain. Sultan banyak rujuk ni Sultan Muhammad kelima banyak rujuk Mufti Datuk Syukri. Sekarang ni dekat wilayah dia banyak rujuk Datuk Mufti wilayah sebuah blok. Dia minta pandangan. Jadi biar ada raja-raja ni mendekati para ulama untuk minta pandangan. Cuma kita doakan biar mereka ini terus istiqomah dengan agama. Itu paling penting. Kita nak suruh, nak kaji, mendalam kan nak payah. Ada orang bertikai, ni apa ni mufti tak buat kerja, tak boleh. Mufti dah buat kerja dia, cuma hidayah itu milik Allah. Jangan sampai kita nak bertikai, kenapa isteri sultan tak pakai tudung. Apa mufti buat kerja, jangan kira tu. Tudung, itu doa lah. Isteri Sultan Abdul Halim, almarhum kan, pakai tudung, lepas balik muka. Betul tak? Bapak masih jadi aku pakai Mekah. Bapak pakai Mekah. Pakai tudung. Dia tak salah perempuan. Saya pernah ceramah depan-depan aku. Datang-datang. Ustaz. Apa khabar? Dia tak pegang. Dia tak salah pun kita. Maksudnya dia belan. Boleh. Maksudnya take time lah. Doa. Kita doa kita tu yang paling penting. Kutub tidak memberikan mendatangkan apa-apa faedah. Bahkan kita kena banyak berdoa. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Dan meletakkan kita bersama orang-orang yang beriman. Wallahu'alamu bisawal. Ada soalan kan? Tidak soalan. Apa orang zakat semua pandai-pandai. Bagi semangat dia nak semua percaya dalam hidup. Allahu'alam.